Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Fungsi dan Arti Penting Pancasila sebagai Dasar Negara. Setiap negara mempunyai landasan dalam kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu bangsa merupakan sesuatu yang amat penting. Dasar negara merupakan alas atau fundamental yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang berguna untuk mengatur penyelenggaraan bernegara. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan arti Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Pancasila merupakan 5 butir ideologi dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara sila satu dengan sila yang lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan bernegara. Falsafah hidup bangsa Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya konflik di dalam masyarakat yang majemuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini memiliki arti bahwa
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila merupakan ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa Indonesia atau founding father. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI pada saat itu merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur yang tertulis dan disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk berikrar membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Hal ini memiliki arti bahwa Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jiwa proklamasi yang di dalamnya tertulis jiwa Pancasila. Sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak harus diwujudkan dan dicapai oleh Indonesia selaku bangsa atau negara. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.